Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Muhammad Abdul Ghaffar. Di video kali ini saya akan coba membuat tutorial cara setting online CCTV agar bisa dipantau jarak jauh langsung dari Android. Ya, sebelum saya lanjutkan, kembali saya ingatkan untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya seputar tips, trik, teknologi, bisa dengan cara subscribe. Oke, langsung saja hubungkan kabel LAN dengan DVR. Pastikan LAN terhubung dengan benar. Nah, jika lampu indikator telah berkedip, itu menandakan bahwa kabel LAN telah terhubung dengan benar. Ya, kemudian kita masuk ke menu, kemudian sistem, net service. Kita checklist enable untuk settingan cloud-nya. Oke, kita checklist DHCP-nya juga, kemudian di oke, simpan. Ya, masih belum terkoneksi. Kita coba sekali lagi, masuk ke net service, kemudian checklist enable untuk settingan cloud-nya, kemudian klik OK. Ya, coba kita cek ke settingannya. Ya, telah terhubung DVR dengan internet. Kemudian kita masuk ke menu guide ya. Oke, jika menu guide tidak tersedia di DVR, sobat bisa cari dengan cara masuk ke menu, kemudian info, kemudian version. Nah, disitu akan tampak seperti pada gambar berikut. Nah, ketika masukkan ke aplikasi, bisa diinput secara manual. Kemudian kita buka aplikasi yang telah kita download, yaitu XMeeJ, dan klik local login. Oke, kita add di situ sebelah kanan, pojok kanan itu ada tanda add atau tambahkan. Kemudian kita kasih nama. Untuk nama kita bisa isi sesuai dengan lokasi. Misalnya kita lagi instalasi di rumah, ya kita kasih nama misalnya home atau rumah gitu. Oke. Kemudian kita barcode serial number. Ya. Oke, telah selesai. Kemudian kita masukkan port standarnya, yaitu 34567. Dan kita simpan. Oke. Kita checklist. Coba kita buka. Ya. Oke, telah berhasil. Kita bisa mantau dari mana saja. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.